Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, wa'afina wal muslimin, wa'afina wal muslimin, wa'fu anna wa'anil muslimin, wa'fu anna wa'anil muslimin, wa'gina wa'iyahum, wa'gina wa'iyahum, syarra masyaibid dunya wa'ad-din, syarra masyaibid dunya wa'ad-din, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ata, Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ata mubarakah, buq'ata mubarakah, nafi'atan da'imah, nafi'atan da'imah, ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Wa qalu tuhri utawi luwes sithik-sithike suci bainal haidataini ing dalam antarané haid loro. Khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane. Minimal suci di antara dua haid itu adalah 15 hari, 15 malam. Nah, ketentuan ini itu diambil karena maksimal wong itu haid itu 15 hari, 15 malam. Berarti sisane 15 dino itu berarti masa suci. Ya. Sisane masa suci. Nah, ini kesimpulannya nang kono. Sehingga ketika misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15 kuwi keluar darah haid misalnya. Lalu terus tanggal 1 bulan depannya itu keluar lagi darah ya. Maka darah yang keluar pada tanggal 1 bulan yang kedua ini dihukumi darah haid ya, dihukumi darah haid. Itu minimal. Jadi naik umumnya, ya ketika kebiasaan head kemarin itu umumnya 6 hari atau 7 hari, berarti usia suci atau apa itu suci di antara kedua head itu adalah, ya karena ngurangi telung puluh kurangi itu berarti bro 23 hari, kurangi 6 berarti 24. Nek kebiasaane haidnya kebiasaan telung dino, berarti ya masa sucinya adalah berapa? 27 hari dan seterusnya. Cuma yang perlu kita pahami, ternyata haid itu orang kok benulan ya. Gak benulan, maksudnya gak benulan itu ya kadang ono sing benulan rutin, angger benulan rutin ya. Tapi ada kalanya perempuan itu headnya itu rongulan pisan. Iya kena ya. Ono kalanya rongulan pisan. Ono kalanya setahun pisan bahkan. Lagi betul head. Ya ono ono. Ya. Berarti daurnya atau hubungannya ya, ya setahun mau. Ya setahun mau. Berarti contoh ya, tahun pertama ini head
15 dino maksimal, berarti 15 hari 15 malam. Barang itu pulang gak tahu head sampai setahun gitu. Terus tahun berikutnya pas tanggal itu ya ternyata head. Jadi hubungannya daurnya adalah setahun sekali. Yo kira-kira kok yang berikutnya juga begitu, tahun berikutnya juga 15 dino dan seterusnya. Itu durasinya atau apa daurnya head, ya, hubungannya head seperti itu. Tapi pada umumnya memang head itu adalah setiap bulan. Mana ya wong ngarani datang bulan. Wala haddalan ora ono wates iku maujud li aksarihi maring luweh akeh-akeh tuher. Li aksarihi maring luweh akeh-akeh tuher. Nek untuk batasan susunya sebenarnya tidak ada. Mulane kemarin saya contohkan ana wong wedok iku kepengin sekali dalam seumur hidup. Ya. Untuk menunjukkan kebalikannya saja. Bar balik, wes balik pulang gak tahu kat sampai mati. Bahkan ono apa itu perempuan itu sama sekali tidak head juga ada. Kayak apa putri ini Kanjeng Nabi itu Fatimah. Mulanya dijuluki Al-Zahra itu krono salah satunya adalah dia tidak pernah head. Ya tidak pernah head. Julukannya Al-Zahra. Zahra bisa dikatakan mencorong, bisa diartikan kembang mawar, jenis bunga. Ya. Ya, memang uripe Sayyidah Fatimah kuwi digunakan full untuk ibadah, kaya wong lanang. Ya. Terus dia karo apa? Karo di siap nongkar Gusto memang kagum ibadah. Ya. Cuma umurnya orang tua gue sih, dapat lima itu orang tua. Lu wala akta li aksari. Wa kalu zamani haidin utai luwe sidi sidi zaman haid. Wa kalu zamanin utai luwe sidi sidi zaman tahidu kaget dihi in dalam zaman alma atu sepawang wadon ikutis u sinina. Iku songo piro-piro tahun. Ya. Jadi kayak hitungan tahun Hijriah kemarin. Ya. Paling minimal usia wanita mengalami haid itu adalah 9 tahun Hijriah. Ya. Jadi nek 9 tahun Hijriah. Kuwi nek kapan dikonversikan dengan waktu Masehi. Ya setiap tahun Masehi karo Hijriah itu terpaut berapa kemarin? 11 hari, 10 atau 11 hari. Krono 1 tahun Masehi itu 365 ya nek berapa itu nek 365 hari nek kapan Hijriah itu 355 hari ya. Kadang yen luweane. Nah, ini berarti setiap tahun terpaut sekitar berapa? 10 hari. Dan nek 9 tahun berarti ya 90 dino. Itu berarti sangkang telung ulan. Nah, itu berarti puasa apa itu jenenge wong wedok nek saat apa umur sangkang tahun kurang telung ulan kok semetu getih ya itu wis dhewe wis dikatakan darah yang keluar itu adalah darah haid ya. Nah, karena hitungannya bukan Masehi tapi hitungannya adalah hid. Jadi wolung ulan punjul kira saat berapa itu 89 lah ya. Itu minimal usiane wong wedok sing dene nek wong wedok sadurunge umur kuwi kok metu getek ya. Berarti darah yang keluar itu adalah darah fasad atau darah penyakit ya. Darah sing metu sadurunge usia 9 wa qalul hamli utai luwe sithik-sithik wetengan ku hamil minimal usia wong hamil iku sitatu asyurin
Iku 6 piro-piro bulan minimal orang hamil, orang meteng ya. Mati wong wedok meteng kuwi 6 bulan. Ya, itu minimal. Apa-apa wong wedok apa meteng kuwi selama 40 hari ketika wis dadi ya, kumpul karo bojo terus wis dadi. Iki selama 40 hari dia menjadi apa iku menjadi mani, kemudian jadi alaqah gitu. Jadi nutfah pertama, nutfah itu jerupa mani. Nutfah mau mider sawah, ya mider sawah e wong wedok mau sing krasa iki. Mulane ana istilahe wong wedok winyi nyidam ya. Wong nyidam iki krana apa? Krana dhek iki diidri anu mau ya. Jadi mani ne wong lanang sing mulai dadi mau tentang awak sehingga dia dirasa kepengen nopo sakitnya kepengen tidak ya enak istilah nopo itu memang ini bener ini jamnya lumrah nopo ya jangan menir aku pengen jangan menir penah itu tapi misalnya nyidam aku kok pengen demek mobil Alphard nanti tak kata si lanang gitu. Iku ke suatu perasaan sing ora iso dibendung secara tiba-tiba. Mbak mak sampean takoni kok aku. Mak sampean nek waktu idam aku kaya pas waktu hamil aku idam opo? Takoni. Kok macam-macam ceritane ana sing senengane ketut-ketutan, ana sing kalane apa iku sing seger-segeran gitu. Ya, kadang ora sing nyeleneh-neleh ngono iki, pengen mek mobil apa ngono ya aku pengen. Mulane jare wong biyen iki nek kapan wong nyidam ya to terus ora dituruti iler anake. Makane nek wong iler berarti biyen iki bapak gak nuruti ibumu. Ya jelasne iler. Lah kok tenan buka iki wak jenenge. Nah, iki berarti nek wis dadi apa mau dadi dadi nutfah terus 40 hari kemudian ya berikutnya itu menjadi apa itu alaqah. Ulqah atau alaqah. Jadi menempel di dinding rahim ya seorang wanita. Itu selama 40 hari yang kedua ya to. Bareng ngono terus 40 hari berikutnya menjadi apa itu mudhoh daging sak kembar lasak bulan apa itu 40 hari yang ketiga inilah itu manusia itu mulai dibentuk mulai dari tekot daging itu motor DKI apa jenenge DKI balung itu terus dicukulno mulai digambar kabeh lanang wedok digambar gitu. Mulai metu lambene kupinge pertama lambene gitu bunder ke lambe tok ketok ngono ya to sikil tangane dulu kemudian kuping gitu karena sing fungsi pertama itu mulut lisan gitu paling pokok lisan mari ngono terus kuping gitu mari kuping terus lagi meripat gitu meripat lagi hidung lagi tangan lagi si sikil terakhir sikil. Ya, itu digambar wesan, terus di apa tulisi jamale, sebagian di anu amsakiun amsaidun wong jauh to wong ciloko kapan mati ini wes kini sak piro situ kabeh karo malaikat di alam apa itu rahim mau itu selama apa 40 hari yang ke 3 80 dino yang ketiga itu berarti berapa bulan di situ 4 wis sempurna 4 bulan kuwi ya. Akhirnya tambah gede mulane aqalul hamli iku sitatu asyurin itu diambilkan dari apa? Diambilkan dari ayat Al-Qur'an ya. Bagi istadala li aqalul hamli bi qouli ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahrun. Jadi kesimpulan 6 bulan itu dari mana? Itu diambilkan dari Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 wa hamluhu
metenge walat wa fisalu lan nyapeh walat iku salasuna syahrun iku 30 bulan. Ya, salasuna syahrun 30 bulan. Metenge sak nyapehe iku 30 bulan. Nah, wong nyapeh anak, ya, wong nyapeh anak kuwi ketika sing apik ya, sing sempurna kuwi adalah umur 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan, Bro? 24 bulan. Gitu. 24 bulan iku sing apik nyapel, kelak disape. Aja sadurunge kuwi, ya aja sakluwe umur 2 tahun. Kok nek umur 3 tahun wis sampe gedhe, gitu. Mentil ae nek 3 tahun, 4 tahun ya disin-sin karo anu tanggane ya to. Cek wis 4 tahun makon cek mentil lahir ana sing ya disin-sin. Umur 2 tahun ya, umur 2 tahun nyampe anak itu umur 2 tahun. Nah, berarti nek kapan umur nyampe ku 2 tahun, berarti sing sisane 6 bulan. Berarti wa hablu ya to, itu 6 bulan berarti 30 bulan ya. Kuwi. Oh. Berarti diambil dari wa hablu wa fisaluhu salasuna syahra. Wa fisaluhu fi amaini ya, ono mana sing menguatkan wa fisaluhu nyapeh walat iku fi amaini dalam Al-Qur'an nyapeh anak iku 2 tahun ya. Makanya di situ disimbolkan berarti nek 30 bulan apa lahir sak meteng sak nyapeh iku berarti minimal wong hamil itu adalah 6 bulan. Tapi ono tambahane tidak cukup 6 bulan tok. Ditambah apa? Ditambah kesempatan kumpul karo bojone sing nomor loro ditambah lahdatun minal jima wa lahdatun minal baiku nglairno ya lahdatun dadi ditambah 2 lahdoh. Lahdoh sing pertama kanggone kumpul ya ta, yang kedua lahdoh kanggo baiku wati nglairno. Jadi waktu mau kumpul itu butuh waktu, sengaja hanya 5 menit atau berapa menit ya. Orang mungkin langsung tuh ya. Masa punya anak di sawang tok kan tidak mungkin gitu. Orang jadi anak, orang jadi anak gitu. Di buju, di sawang tok orang jadi anak. Aku tuh kumpul di sini prosesnya. Ini khusus kalau kamu masih di buju loh ya. Awakmu itu cuma pengetahuan tok, sumben, wayang di buju lah kayak di amal. Di amal no. Nah, jadi aku pengetahuan tok. Waktu ini ditambah waktu kanggo kumpul bojo, ditambah waktu kanggo ngelahirno. Katakan kumpul bojo 5 menit, kanggo ngelahirno 10 menit, berarti tambah 15 menit. Jadi 6 bulan pas ditambah 15 menit. Ini penting, karena apa? Ketika nanti bisa terjadi masalah, kasus ya. Misalnya ini kasus. Mulanya aku gak boleh sungguh karo wong. Ngene. Jadi ana wong akad nikah ya, akad nikah. Bulan Januari tanggal 1 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Agustus nglairno. Lha ya, Agustus nglairno. Iki ora oleh wong sudut, wah iki berarti dia nyeleni ya. Oleh ya. Bayang Ronobo wafisalu mau jadi apa jadi hamil minimal 6 bulan ya, minimal 6 bulan. Mulanya tetap cara fikih wong gak oleh sudan karo keluarga atau anak suami istri tadi ya. Yang kedua kok misalnya anak itu wedok tetap isnate atau kewaliannya tetap pada ayahnya itu wong sing kawin karo istri mau ngono ya. Nah, kecuali nek kapan apa iku nikahe tanggal 1 Januari bareng ngono Mei utawa Juni rono nepulan kok wis nglairno. Nah iki jelas gitu. Jelas dhewe nyelengi sak durunge nikah wis nyelengi dhewe ngono lho ya wis gawe dhisik ngono. Tapi nek wis ana 6 bulan lebih kemungkinan kanggo 6 bulan lebih 15 menit lah katakan ya. Lebih 15 menit ya, itu
Berarti ada kemungkinan anak itu ya anak sing usianya hamil itu 6 bulan. Ya makanya ora oleh seudon karo sing model ngono kuwi. Paham ya? Maksudnya wa aksaruhu utailu hake-hakee hamil iku arba'u sinina. Luwih akeh-akeh hamil iku arba'u sinina iku 4-5 tahun. Maksimal wong hamil meteng kuwi 4 tahun. Suwan ya. Ya memang ada kejadian betul. Wong meteng selama 4 tahun. Buktine Imam kita Imam Syafi'i kuwi dalam kandungane ibu iku selama 4 tahun. Diceritakno dadi ibuke Imam Syafi'i kalau biasa namanya iku Fatimah. Ibuke Imam Syafi'i iku putune putu cere anu Sayyidina Utsman ya. Jadi harus punya anak, punya putri jenenge Fatimah. Kuwi dinikah karo sapa iku? Dinikah karo wong jenenge Idris ya, duwe anak jenenge Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i ya. Jadi cara Imam Syafi'i buyut itu Imam buyut teko cara ibu ya Sayyidina Utsman. Berarti 4 tahun ya. Biasanya wong nek kapan nang kandungan ibu-ibu sampai 4 tahun kuwi cerdasnya luar biasa. Cerdas banget. Imam Syafi'i itu sangat cerdas. Ini kapan beliau sinau, sehingga ditutupi. Kalau dibuka, ditutupi. Sinau gini kok. Kenapa? Waktu nek buka kabeh kene iki, sing kene apal. Jadi Imam Syafi'i sekali maca apal. Ini druber kene maca apal kabeh. Jadi tutupi dhisik, iki disawani pahami dhisik. Ya. Mungkin ganggu ini. Itu saking cerdas Imam Syafi'i. Jadi sekali mau coba. Beliau hafid Al-Quran, apa Al-Quran itu 7 tahun atau 8 tahun misalnya Al-Quran. Ya. Kamu hitung tahun, 10 tahun, apa lo ya? Memang. Kali berat aja ya. Terus ngapal ya. Hitung tahun, 10 tahun, ini apa Al-Quran. 15 tahun Imam Syafi'i Cilewi apal kitab Imam Malik, Imam Al-Bukhari, kitab Muwatta', hadis kumpulan hadis, ya sadurunge ana hadis Bukhari Muslim ana hadis sahih jenenge kitab Muwatta', ribuan hadis di situ. Iku wis apal umur 15 tahun. Umur 17 tahun ya dikongkon karo gurune wis memberikan sangat muda sekali. Beliau sudah alim alama itu sangat muda, umur 17 tahun. Wis apal sembarangan. Wis dapat dikongkon karo gurune wis iftak wis cara wong wis kiai gede gitu. Wis berfatwa. Kuwi Imam Syafi'i. Jadi termasuk sirine krono dia di dalam kandungannya itu adalah sangat lama, patang tahun. Yono sing dalam kandungan itu 2 tahun atau 3 tahun. Kayak Imam Malik, ini Imam Syafi'i ini nang kandungan 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Wong cerdas maneh gurune Malik bin Anas. Sing go madhab Maliki iki gurune Imam Syafi'i. Jadi madhab papat iki salah guru murid ya, guru murid. Jadi ngene. Imam Hambali kuwi murid-e Imam Syafi'i. Imam Syafi'i iki murid-e apa? Imam Malik. Imam Malik iki murid-e Imam Hanafi. Iku padha papat. Parek Imam Hanafi iki termasuk cara tabi'in atau tabi'in ya. Jadi parek dengan Rasul, parek dengan apa? Dengan generasi sahabat. Iki menangi sahabat akeh, Bapak Ibu. Abu Hanifah, cicik rosinil, makanya kenapa wong itu butuh bermadhab
Ora usah bermanggap langsung kembali ke Quran karo hadis wae. Bahaya iku. Awakmu ora Quran karo hadis, maknane Quran karo hadis itu kok ulama kok ya. Kok iso ngarani ulama-ulama iki ora kompeten. Awakmu iso ning ngerti teko ulama kok kembali Quran hadis. Quran hadis itu kok ulama sing iso tafsir kok. Ya iku maknane penting ya. Berguru itu sangat penting. Kaya apa? Sanate jelas. Jadi gurune mau teko gurune nyambung terus sampai Kanjeng Nabi, sampai malaikat. Jadi gurune aja sampai kok cuma duwe guru jenenge Mbah Go, Mbah Gogel atau Mbah Itu ya. Bahaya gurune Mbah Itu kok gurune Mbah Gogel ya. Wa qalibu utawi umume utawa kaprae hamil iku tis'atu asyhurin iku sanga pira-pira wulan. Jadi mula apa iku nek umume wong hamil itu adalah 9 bulan. Ya. 9 bulan. Kabeh iku sing menentukan ukuran-ukuran minimal, maksimal itu apa? Yang menentukan adalah dalam ukuran minimal tak apa minimal ya kan nifas atau yang lain itu adalah istiqra. Istiqra itu penelitiannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meneliti akhirnya menyimpulkan ya, sesuai dengan metode ilmiah ulama apa itu ilmuwan saiki ya penelitian takonin satu persatu betul-betulnya akhirnya menyimpulkan seperti itu ya. Mulane nek kapan ono sesuatu sing di luar ini itu tidak masuk. Contohnya kaya misalnya lagi ono penelitian maneh ya atau ono pendapat nek kapan head itu maksimal 1 bulan ya ora gak diterima itu sudah tidak bisa diterima ya. Jadi ya, sing diterima ya sing maksimal 15 hari 15 mana ya itu maksudnya istiqra. Istiqra itu penelitiannya Imam Syafi'i. Wa yahrumu bi al-haidhi wa nifas.